Assalamualaikum Mas Bro. Pak, kalau saya mau dak rumah 5x5, kira-kira semen berapa sak, pasir berapa mobil? Aku nggak ngerti kubik, sama koral juga. Mohon dibalas, terima kasih. Oke, yang pertama, hitung volume dak beton, gunakan rumus panjang kali lebar kali tebal. Hasilnya 2,5 kubik. Lalu kemudian kamu hitung kebutuhan dak beton, gunakan rumus volume dikali indeks SNI. Jika menggunakan semen yang berukuran 1 sak sama dengan 50 kg, maka indeks SNI-nya adalah 4,6. Hasilnya 11,5 sak. Jika menggunakan semen yang berukuran 40 kg 1 saknya, maka indeks SNI-nya 5,75. Hasilnya 14,38 sak. Untuk bahan pasir, indeks SNI-nya 0,64, maka hasilnya 1,6 kubik. Silakan pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga logo loncengnya, karena di channel ini banyak sekali video yang dapat mempermudah kamu menyelesaikan persoalan seputar bangunan. Kemudian untuk koral, indeks SNI-nya 0,57, hasilnya 1,43 kubik. Balik ke pertanyaan semula, untuk pasir dan koralnya, berapa mobil yang dibutuhkan? Diketahui bahwa satu buah mobil pickup L300 mampu menampung bahan lebih kurang 1,5 kubik, maka untuk pasir dan koralnya masing-masing dibutuhkan satu buah mobil pickup L300. Silahkan jawab pertanyaan ini. Diketahui panjang dak 12 meter, lebar 6 meter, tebal dak 12 cm. Berapa banyak pasir yang dibutuhkan bila diangkut dengan mobil pickup L300? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.